その一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、テース越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で何度だってさ、触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。騒がしい日に笑えない日に思いつく限り眩しい明日を明けない。夜に落ちてゆけに僕の手を掴んでほら忘れてしまう。ふっと閉じ込める日に抱きしめたぬくもりで飛ばすから怖くないよ。いつか日が昇るまで二人でいよう。Hello guys, welcome to my channel. Halo teman-teman, selamat datang di channel Yugi. Udah lama nih ya Yugi nggak update orang. Oke, di kesempatan kali ini Yugi bakalan share with General Level Cap 240. Langsung saja kita lihat. Pertama-tama kita lihat ke status point ya. Ini dia. Untuk main statnya deck sub STR ya. Ini kenapa Yuki ambil STR? Karena 5 STR sama dengan 1 CD atau critical damage ya. Untuk seterusnya Yuki bakalan mentokin start deck ya. STR-nya cukup 250 aja. Oke, next. Kita lihat ke skill point. Di sini skill point-nya masih sisa 13 ya. Oke, pertama-tama kita lihat ke blade skill ya. Di sini Yuki ambil Warcry. Ini untuk buff attack atau bisa juga sebagai opener combo ya. Oke, selanjutnya untuk sword skill seperti ini. Udah ambil skill T5 ya. Oke. Untuk T5 karena gunner, Yuki ambil Twin Storm dan Vanquisher ya. Oke, next. Kita lihat ke magic skill. Seperti biasa, untuk magic skill juga ambil magic impact ya. Dan final untuk penutup combo atau closing combo ya. Oke, next. Untuk guard skill sendiri, ini sih yang penting ya, Mirek Evasion, supaya kalian bisa Eva saat
casting skill ya. Oke. Untuk survival skill sebenarnya sesuaikan kebutuhan aja ya. Ini karena HP Yuki udah lumayan. Ini enggak Yuki sih ya untuk HP bossnya. HP boss pun juga seperti itu. Kalau sekiranya MP kalian kurang, kalian bisa pelajarin ya. Oke, next ke support skill. Ini dia seperti biasa. Yuki ambil Brave Aura ya, level 10 untuk buff attack. Selanjutnya kita lihat ke battle skill ya. Ini seperti biasa 10-5, 10-10 ya. Ini level 5 karena Yuki pakai Star Gem ya. Oke, next. Selanjutnya untuk Hunter skillnya, Yuki ambil Satellite Arrow karena damage-nya yang lumayan ya, dan 100% physical piercer. Oke, next. Untuk Mononofu skill ini sih yang terpenting. Sukuchi dan Kairiki, kalau bisa Kairikinya level 10 ya. Untuk buff attack, MPR dan normal attack power ya. Oke. Next. Untuk main steel, Yuki cuma ambil Atlip ini untuk opener combo. Yang lainnya nggak di sini ya. Oke. Next. Selanjutnya kita ke dancer nih, nggak diisi. Magic Blade juga nggak diisi. Halberd, untuk halberd sendiri karena Yuki nggak terlalu pakai Warcry of Strangle, ini cukup Yuki level 5 ya. Ini sesuai selera kalian sih. Kalau yang males pakai MP Charge, bisa pakai Warcry of Struggle ya. Terus yang terpenting ini sih, Godspeed Wield. Ini Yuki naikin sampai level 10 karena lumayan nambah attack speed dan motion ya. Selanjutnya kita ke Dark Power skill. Nah, ini dia untuk Dark Power skill sendiri. Menurut Yuki ini termasuk penting ya untuk Eternal Nightmare, walaupun sekarang banyak tank yang pakai. Karena skill ini lumayan untuk mengurangi defense musuhnya ya. Dan untuk Soul Hunter sendiri sebenarnya ini opsional ya. Kalau kalian cuma mau ambil buat apa namanya? Invisible saat animasi skillnya cukup level 1 aja. Ini juga bisa untuk sub DPS sih. Oke. Untuk skill point-nya kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lihat ke Star Gem. Ini dia Star Gem Yuki. Ini MP Charge, sebenarnya kalian bisa pelajarin langsung dari skill tree magic ya, magic skill ya. Untuk menghemat kalian bisa pelajari aja di skill tree-nya ya. Back Armor Mastery, EXP Gain Up, Divine Up, Back, dan Dot Kill. Sebenarnya yang paling penting ini sih, Back ini. Yang lain bisa nggak diisi ya sebenarnya ya. Oke, next. Kita ke combo. Ini dia untuk combo pertama adalah kombonya Decoy. Walaupun sebenarnya di Gunner ini kita nggak terlalu butuh decoy sih menurut Yuki, karena udah ada Trick Strong, AMP-nya udah kencang banget sebenarnya. Tapi ini untuk jaga-jaga aja ya, decoy shot. Selanjutnya ini untuk combo Crossfire. Ini depannya Yuki taruh Warcry supaya damage-nya lebih besar ya, karena dapat buff attack dari Warcry ini. Oke, selanjutnya ini dia. Ini combo buff ya. Combo buff. Oke.
Selanjutnya ini dia kombonya Vanquisher ya. Kombo Vanquisher seperti ini. Oke, next. Ini dia combo dari Satellite Arrow. Ini sebenarnya openernya bisa kalian ganti dengan yang 1 MP ya. Supaya tetap 4 MP juga sih sebenarnya kalau depannya cuma 1. Oke. Itu dia kombonya. Oke, selanjutnya kita kembali, kita lihat buff lane-nya. Ini yang Yuki pakai. Ada weapon attack, critical rate, attack MP, recovery, maksimal MP, dan deck ya. Kalian juga bisa ambil, apa itu namanya, DTE atau damage to element ya, kalau ada. Supaya damage kalian lebih sakit. Oke, next. Kita menuju ke equipment. Nah, ini dia, equip Yuki. Ini satu slot semua ya, kecuali armnya. Ini dia saatnya untuk weaponnya seperti ini. Ini karena ada skill T5 Bogan sekarang harga di papan agak lebih mahal ya. Walaupun stat seperti ini udah banyak. Untuk install sendiri Yuki pakai future ya. Oke, next kita ke sub weapon. Untuk arrow Yuki pikir kalian udah punya banyak ya koleksi arrownya. Sesuaikan dengan boss yang kita lawan ya. Oke, next. Untuk armor sendiri Yuki pakai masih armor lama sih ini. Untuk stylenya Yuki sarannya pakai DX Fighter ya. Ini lumayan soalnya nambah HP sebanyak 5k kalau nggak salah ya. Atau kalian juga bisa pakai armor DTE ya, damage to element ya, supaya makin gede sih damage-nya. Oke, next kita ke ini dia, headgear ya. Yuki pakai celemen headband. Headgear yang lumayan murah di papan ya. Dan statnya ini juga lumayan. Ada deck, attack 8%, ada critical pula. Ini sangat bagus buat gunner ya. Atau kalian juga bisa pakai Phantom Thief Ricota ya. Tapi ini cuma dari event. Dan statusnya adalah untradeable ya, tidak bisa ditrad. Oke, dan untuk install sendiri kisarannya pakai Evil Levina ya. Oke, next kita ke ring ya. Untuk ringnya Yuki pakai Dexterity Talisman 5 ya, extra-nya Volgagon supaya attack speednya makin kencang. Atau kalian bisa juga pakai Dark Talisman Power ya, ya attack-nya. Tapi MP cuma 300 ya. Kita lihat dulu status dari kristalnya ya. Ini dia status dari future. Di expector lumayan. Ada attack SRD karena Vanquisher itu ngaruh dengan SRD ya. Tadi masuk ke Vanquisher juga ya. Lumayan ini ada SP 5000. Dan untuk extra kedua Yuki pakai Black Shadow ya. Penambahin attack dan attack MP recovery. Oke, untuk Evil Levina. Ini sangat bagus buat gunner ya. Ada attack, physical pierce dan critical rate. Ini sangat bagus sekali. Yuki saranin pakai Evil Levina ya untuk gunner. Next untuk Volgagon ini lumayan ada critical rate nya walaupun ini plus 20% bukan flat ya, ini persenan cuma dapat berapa ya gitu, gak sampai 20 critical di bawahnya. Dan ada attack speed juga, ini sangat bagus ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke avatar ya. Ini dia untuk ADD-nya ya. Yuki pakai stat yang ada attack 3% ya. Oke, next untuk topnya. Topnya Yuki pakai stat ini dia, ability ya. SDR juga. Sebenarnya Yuki mau pakai stat yang ada
attack-nya sih. Ini dia, tapi nggak pas ya atasannya. Oke, okay, next. Untuk bottom-nya Hyuki pakai start attack juga. Ada weapon attack sedikit ya. Oke, okay, itu untuk start avatar-nya. Oke, okay, selanjutnya Hyuki mau komentar tentang short skill ya. Menurut pendapat Yuki tentang beberapa skill ini, Yuki bakalan komentar tentang dua skill ini aja ya, karena ini buat gunner. Untuk Twin Storm ini bagus sekali buat mobilitas dari karakter kita ya, karena attack speed dan movement speed kita kenceng banget ya. Seperti kita pakai Saber Aura, cuma bedanya ini kita pakai bullet ya, atau bolt. Terus untuk Vanquisher, Yuki agak sedikit kecewa sih tentang skill ini, karena damage-nya masih low. Bisa dibilang masih di bawah Crossfire ya. Udah Yuki coba berkali-kali tentang skill ini, udah Yuki tes juga, tetapi damage-nya masih agak mengecewakan. Seperti ini ya. Walaupun di sini ada notif double the power, tetapi masih di bawah Crossfire ya ini damage-nya. Tapi fungsi lain dari Vanquisher sebenarnya adalah untuk mereset status debuff ya. Misal skill ini, Twinstorm kalian lagi jadi atau kehabisan peluru ya itu namanya, kalian bisa langsung pakai combo Vanquisher dan otomatis cooldown dari Twinstorm kalian akan ke reset langsung. Mungkin fungsi utamanya untuk di situ sih, bukan untuk DPS. Oke, segitu aja kira-kira komentar dari Yuki. Dan apabila kalian ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, okay. Thanks for watching. See you.